Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini sejak pagi tadi kita telah laksanakan majelis kita secara tertib, berurut, rapi, dan beberapa kitab sudah dibacakan oleh guru-guru kita, oleh Habib Nafal Al-Attas, Habib Hasan Segaf, Habib Hanif Al-Attas, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Anis Segaf, dan juga oleh Ustaz Asep, Sofyan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi mereka semua dan menjadikan apa yang mereka sampaikan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita ucapkan di sini selamat datang kepada tamu kita. Ada Haji Irdan dari Jakarta, ada Pak Joko dari Solo, dan kawannya, salah satu pimpinan Rumah Sakit Islam Surakarta. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau ini akan makin menambah hangatnya suasana kita di sini, dan kita semua insya Allah tidak lepas dari kegiatan kita ini kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibail kiram, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang dituliskan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait tatkala beliau mengumpulkan berbagai riwayat dan hikayat tentang para a'immah ketika mereka itu menuntut ilmu. Bagaimana suka duka mereka tatkala menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Sajdah ayat 24, wallahu subhanahu wa ta'ala qal wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan wa ja'alna minhum, dan kami telah menjadikan daripada mereka itu a'immatan, yaitu para imam, para pemimpin. A'immah itu jamak dari imam. Kami jadikan di antara mereka, daripada mereka, para imam, para pemimpin, orang-orang yang berilmu. Yahduna bi amrina, yaitu mereka memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada umatnya, pengikutnya, bi amrina, yaitu dengan perintah dari kami, dengan petunjuk dari kami. Lama sobaru, ketika mereka itu bersabar. Jadi para imam, para ulama, tatkala mereka bersabar dalam menuntut ilmu, kemudian Allah berikan mereka ilmunya, kemudian Allah berikan taufik dan hidayahnya, Allah buka ilmu pengetahuannya, kemudian selanjutnya mereka itu menjadi panutan bagi umatnya, itu semua tidak lepas daripada inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa mereka bisa mendapatkan yang sedemikian rupa? Nah, di samping mereka tadi dikatakan bersabar, karena mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka juga sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi karena mereka beriman kepada Allah, mereka yakin dengan janji Allah, dan mereka bersabar di dalam menuntut ilmu Allah, mereka mendapat inayah dari Allah, segala kesulitan mereka lalui, dan akhirnya mereka menjadi a'immah. Mereka menjadi para imam. Nah, berkenaan dengan ayat ini,
Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait membawakan beberapa peristiwa sejarah yang dialami oleh para salaf kita. Yang pertama di sini beliau menceritakan tentang kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dulu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas, ini sahabat kecil Nabi. Artinya sahabat kecil, beliau ini tatkala hidup bersama Nabi usianya masih kecil, masih muda. Nah, sehingga beliau masih banyak menuntut ilmu dan menimba ilmu dari para sahabat yang lainnya yang jauh lebih senior daripada beliau. Nah, di sini beliau menceritakan, ini Abdullah ibn Abbas yang menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan talabtul ilma salam ajib aktar minhu fil ansar. Jadi aku ini menuntut ilmu dan aku tidak dapatkan ilmu tersebut lebih banyak daripada apa yang ada pada orang-orang Ansor. Artinya dia mengaku dengan tulus dia banyak menuntut ilmu dari kalangan Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Fakuntu atir rajula fa'as'alu anhu. Dan dulu kalau aku datang ke seseorang, seorang Ansor, seorang sahabat Nabi, untuk aku bertanya kepadanya. Kemudian begitu aku datang, fayuqaludi, dan dijawab kepadaku na'im. Orang yang aku cari lagi tidur. Apa yang dilakukan? Fa'atawassadu ridai, thumma taji'u hatta yahruja ilayya dhuh. Jadi karena aku datang, si sahabat tadi lagi tidur, aku enggak pulang. Aku gelar, aku punya rida depan rumahnya. Aku rebahan di situ, aku tunggu sampai dia keluar. Dan ternyata keluarnya zuhur. Nah, zuhur baru keluar. Nah kemudian, begitu keluar sahabat ini, dia bertanya kepadaku, mata kunta huna ya bna ammi Rasulillah. Sejak kapan kau berada di sini, wahai? Yaitu putra daripada pamannya Rasulullah. Maksudnya saudara sepupu Nabi. Abdullah ibn Abbas ini saudara sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ayahnya dengan ayah Nabi, kakak beradik. Nah kemudian beliau jawab, mundu zamanin tawil. Sejak waktu yang lama, dari pagi tadi, aku tunggu engkau di sini. Akhirnya sahabat ini mengatakan, bik sama sanata. Kenapa kau harus begitu? Kenapa buruk sekali kau harus menungguku? Hala a'lam tani, bukankah kau bisa memberitahu aku? Kau bisa membangunkan aku? Kenapa kau tidak lakukan? Kenapa mesti nunggu? Maka dijawab oleh Ibn Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin ketika kau datang menemui aku, menjumpaiku, kau sudah selesai dari segala urusan. Urusan dengan rumah sudah selesai, urusan pribadi sudah selesai. Aku enggak mau ganggu kau. Jadi begitu aku bertemu dengan kau, kau sudah selesai dari segala urusan, sehingga aku lebih mudah untuk banyak bertanya kepadamu. Subhanallah, sabar. Ini namanya sabar. Jadi mau nanya guru pagi enggak bisa, ditunggu sampai siang, siang enggak bisa, ditunggu sampai sore, sehari enggak bisa, dia sabar tunggu dua hari sudah. Kesabaran semacam ini penting. Ini kadang-kadang banyak thalibul ilm gak sabar. Gak sabar, nanya sekali gak diladenin, berhenti, besok pulang. Ngambeknya lebih gede daripada keinginan belajarnya sudah. Nah, ini zaman sekarang begitu tuh. Ah, mau ngapain, saya gak diladenin. Kamu ngapain, saya nanya susah. Nah, dia gak pandai mencari waktu. Cari celah, oh lihat nih, oh ini gurunya lagi gak enak nih ditanya. Jangan ditanya. Oh ini gulutnya lagi sibuk nih, gak asik nih kalau diajukan pertanyaan. Jangan ajukan pertanyaan. Oh ini gulutnya lagi senggang nih. Nah, ini mukanya lagi cerah nih. Oh ini lagi bahagia, lagi enak nih. Ini lagi pas nih kalau ditanya. Tanya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil daripada Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian saudara, apa hasil yang didapat oleh Ibn Abbas dari kerja kerasnya semacam itu? Akhirnya beliau mencapai posisi seorang alim sampai beliau dijuluki Hibrul Ummah.
Hibrul Ummah itu enggak main-main. Hibr itu artinya tinta. Jadi kalau sudah disebut tintanya ilmu, itu berarti pusat daripada ilmu pengetahuan Nabi yang didapat oleh beliau sehingga beliau menjadi rujukan di zaman. Makanya kelebihan Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini menarik. Hari ini beliau ngajar, yang belajar semua ahli hadis. Besok beliau ngajar, yang belajar semua ahli bahasa. Lusa beliau ngajar, yang belajar semua ahli tafsir. Hari berikutnya lagi beliau ngajar, yang belajar semua ahli qiraat. Jadi kita bisa lihat betapa ilmu yang dikuasai. Tentu ini juga tidak lepas dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kecil, beliau digendong oleh Nabi, dipangku oleh Nabi, ditahnik oleh Nabi, dan beliau didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhum at-ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah dia, pahamkanlah dia dalam urusan agamanya, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Nah, kemampuan untuk memahami berbagai macam urusan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi walaupun beliau itu didoakan, bukan beliau bertangku tangan, bukan bertang-mentang, oh udah didoain sama Nabi nih, udah didoain sama Nabi, pokoknya bakal jadi alim, bakal pintar, bakal ngerti soal agama, terus gak belajar. Enggak, tetap beliau belajar. Dan itu beliau lakukan bukan hanya terhadap seorang sahabat. Hampir semua sahabat yang beliau jumpai, begitulah yang beliau lakukan. Bahkan Abdullah ibn Abbas ini kalau di jalan ketemu guru-gurunya, saudara, oh gurunya sedang naik unta seperti Mu'az. Ketika naik unta bertemu dengan Abdullah ibn Abbas, langsung ditarik, tarik untanya. Dituntun saudara, diantar kemana sang guru itu mau pergi. Nah, jadi artinya Abdullah ibn Abbas ini belajar dengan adab, dengan akhlak, dengan sabar, saudara. Sampai akhirnya beliau mencapai apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau saudara sepupu Nabi, walaupun beliau ini dari suku Quraisy, walaupun beliau ini termasuk keluarganya Nabi, kerabatnya Nabi, tapi beliau enggak pernah malu untuk merendah di hadapan para gurunya. Enggak pernah malu untuk merendah di hadapan orang-orang yang berilmu. Makanya beliau pernah mengatakan, dalatu taliban fa'azastu matluban. Jadi apa beliau katakan? Dalatu taliban, aku ini menjadi hina ketika aku belajar. Maksudnya hina di sini, ya merendah kemana-mana. Nah, dia disuruh-suruh, disuruh nunggu, disuruh apa. Ya pokoknya hina apapun dia kerjain dalam menuntut ilmu. Tapi apa hasilnya? Fa'azastu matluban. Pada akhirnya, aku menjadi begitu dimuliakan oleh Allah ketika orang akhirnya menjadikan aku sebagai rujukan, sebagai matlub, sebagai tempat untuk mencari ilmu. Saat aku mencari ilmu, aku susah, aku menderita, aku betul-betul rendah, udah di bawah. Tapi saat aku sudah punya ilmu, orang banyak datang kepadaku menuntut ilmu, Allah karuniakan kepadaku kehormatan dan kemuliaan. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang perlu kita tahu. Nah, maka itu beliau memberikan resep. Di luar apa yang kita katakan tadi, apa resep dalam belajar? Apa resep untuk mendapatkan ilmu? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, bima adrakal ilm. Jadi begitu beliau ditanya, bagaimana kau bisa mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, bilisan sa'ud. Yaitu dengan lisan yang mau bertanya. Kalau enggak ngerti, tanya. Rajin datang kemana-mana, datang ke guru ini, datang ke guru itu, datang ke guru sana. Datang, bilisan sa'ud kalau mau dapat ilmu. Jadi lisan ini jangan diam aja. Nah, jangan kita enggak mau cari-cari, nanya. Bilisan sa'ud, tanya, lisannya nanya, tanya, tanya. Oh, sama kiai ini enggak dapat jawaban. Mungkin di kiai sana dapat jawaban. Oh, kiai sana belum sampai soal itu. Mungkin ada kiai yang satu lagi yang sampai soal itu. Saudara, oh di majelis ini kita enggak dapat jawaban. Mungkin ada majelis lain yang kita bisa dapat jawaban. Oh, dalam kitab ini kita enggak dapat jawaban. Mungkin dalam kitab yang satunya kita dapat jawaban. Cari bilisan sa'ul, itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbin aqul. Dan dengan hati yang jernih, yang mau berpikir. Dengan hati yang aqul, yang betul-betul mau berpikir jernih. Dengan hati yang betul-betul bersih, dengan hati yang betul-betul punya niat ikhlas untuk mencari dan memahami. Aku dari kata akal, itu dia mau paham hatinya, dia gak biarkan hatinya itu gak ngerti. Nah, kemudian yang berikutnya lagi,
saudara, yaitu wakaf bin badut. Nah, dengan apa? Yaitu dengan telapak tangan terbuka yang selalu mau berkorban. Badul, dia mau keluarkan badul juhdi. Dia mau keluarkan segala kemampuan dengan segala. Jadi kalau disebut kafin badul, ini maksudnya dia bekerja keras. Jadi bukan berpangku tangan, bukan. Kafin badul ini lawan daripada berpangku tangan. Dia gak berpangku tangan. Dia jalan, dia bergerak, dia cari. Itu ilmu, tanya sana, tanya kemari. Dia mau berpikir. Nah, inilah kunci yang diberikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena itu para ulama di antara mereka ada mengatakan dalam bait syairnya, al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mahnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan, lama kana dujahlin alal ardi fi zamani. Luar biasa, saudara. Apa dikatakan di sini oleh para ulama? Al ilmu fijuh. Menuntut ilmu itu, saudara, itu merupakan jalan di mana kita akan merasakan lapar, juh, wa dhullin, dan kita akan merasa rendah, seperti terhina, walaupun sebetulnya kita tidak terhina, saudara. Wa mahnatin, dan berada di jalan yang penuh ujian. Wa bu'din anil aba'i wal ahli wal wafat, dan kita akan merasakan bagaimana hidup jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari negeri kita sendiri. Karena dulu para ulama kan menuntut ilmu, dia berangkat, dia musafir. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan negerinya. Dia pergi berjalan berbulan-bulan ke negeri lain belajar, saudara. Kadang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru kembali ke kampung halamannya. Itu bukan enteng itu ujiannya. Makanya di sini dikatakan al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mahnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan. Jadi kalau orang yang siap menderita, siap jauh dari ibu, siap jauh dari bapak, siap jauh dari keluarga, siap jauh daripada kampung halamannya untuk menuntut ilmu, saudara, insya Allah dia akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau anak jadi anak mama, tahu anak mama, bawaannya gak mau lepas dari mama. Ini repot kalau jadi anak mama. Nah, mau ke pesantren gak mau, mau deket sama ibu. Mau ke sekolah gak mau deket sama ibu. Mau dikirim ke luar negeri, apalagi saudara, baru dikirim ke pesantren 2 hari, nangisnya 3 hari. Nah, mintanya minta pulang melulu, saudara. Ya susah, yang begini susah untuk maju, jangan. Lawan. Jauh dari ibu, jauh dari bapak, jauh dari keluarga, lawan. Nah, itu kunci untuk mendapat keberhasilan. Memang untuk ilmu susah. Nuntut ilmu itu susah. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan zaman dulu, sesusah-susahnya zaman sekarang serba enak. Zaman sekarang serba enak. Sejauh-jauhnya kita sama orang tua masih bisa nelpon. Iya, sejauh-jauh kita sama orang tua masih terjangkau. Naik mobil 1 jam ketemu. Nah, kalau dulu, saudara, kendaraan belum ada. Imam Syafi'i kalau sudah jalan ke negeri lain 6 bulan baru sampai jalan kaki. Nah, kemudian belajar di sana. Terus orang tuanya kapan nengokin? Orang tua mau nengokin jalan kaki 6 bulan juga mikir, saudara. Nah, jadi artinya dulu tuh jauh lebih susah dari kita. Sekarang gak seberapa susah kok. Sekarang banyak santri yang seminggu sekali ditengokin sama orang tuanya. Seminggu sekali ditengokin sama orang tuanya. Saudara. Nah, jadi bagaimana gak enak? Sebetulnya tantangan di zaman sekarang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tantangan zaman dulu, saudara. Nah, makanya kita malu. Kalau kita lihat orang-orang tua kita, pendahulu kita, ulama-ulama kita dulu itu berjuang dengan demikian susah menuntut ilmu. Sekarang Allah udah kasih kita serba mudah. Saudara, ternyata kita bermalas-malasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bait yang berikutnya tidak kalah menarik. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan, andai kata menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang mudah,
Lama kana tu jahlun ala ardi fi zamani. Tentunya tidak akan ada lagi orang bodoh, yaitu di atas muka bumi ini di setiap zaman. Enggak ada. Kalau nuntut ilmu itu gampang, saudara, enggak ada orang bodoh di atas muka bumi. Semua orang pintar. Gampang, saudara. Siapa aja bisa ambil itu ilmu. Sekarang kita tanya, kenapa tidak semua orang jadi ulama? Kenapa tidak semua orang jadi kiai? Kenapa tidak semua orang ngerti soal agama? Karena memang menuntut ilmu itu enggak mudah. Susah, sulit, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Hanya mereka yang mau menderita, hanya mereka yang mau bekerja keras, hanya mereka yang betul-betul mau belajar, itu yang hanya akan mendapatkan ilmu, itu yang hanya akan menjadi ulama. Makanya ini dikatakan, walau kana kasbul ilmi ashala hirfadan, lamakana tujahdin al-ardi fisaman. Saudara, jadi kalau andai kata nuntut ilmu itu kerjaan gampang, gak ada lagi orang bodoh di atas muka bumi, saudara. Semua orang pintar. Nah, tapi faktanya saya tanya, orang bodoh di atas muka bumi dikit atau banyak? Banyakan mana pintar atau bodoh? Soal agama nih, saya tanya, banyakan mana pintar atau bodoh? Fakta, saudara. Bisa kita lihat. Fakta. Loh, kenapa bisa lebih banyak yang bodoh ketimbang yang pintar? Karena nuntut ilmu susah. Nah, sebetulnya tidak menjadi susah bagi orang yang mau kerja keras. Bagi orang yang mau menderita, bagi orang yang mau sabar. Makanya tadi kan Allah nyatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi mereka itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai imam-imam yang memberikan petunjuk arahan kepada para pengikutnya. Karena apa? Karena kesabaran mereka dan karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam salah satu bait syairnya dalam diwannya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunabbika an tafsiliha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saunabbika an tafsiri habibayani, aku akan kabarkan kepada engkau yaitu tentang rincian yang 6 tadi. Jadi beliau ingin menjelaskan dengan keterangannya tentang 6 perkara yang dibutuhkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Yang pertama, dakain. Artinya daka, saudara, ada kepintaran, ada kecerdasan. Dia lawan kebodohannya, dia tidak biarkan dirinya dalam kebodohan. Yang kedua, hirsun. Dia punya semangat. Dia punya semangat, punya kemauan. Nah, kemudian wajtihadin, dan dia rajin, bersungguh-sungguh. Dan wabulghatin. Nah, bulghah ini ada bulghah, ada balghah. Hati-hati bacanya. Ini artinya beda sekali. Kalau balghah, balghah itu puncaknya kebodohan. Itu disebut balghah. Tapi kalau disebut bulghah, itu kekuatan untuk menahan penderitaan dalam kehidupan. Jadi bagaimana dia bisa bertahan untuk melawan segala kesulitan dalam kehidupan. Itu disebut bulghah. Jadi ada balghatin, ada bulghatin. Tapi balghatin sendiri kadang-kadang diartikan orang yang bodoh, tapi tercapai maksudnya. Dia bodoh, tapi tujuannya tercapai juga dengan kebodohannya. Nah, kadang-kadang terjadi secara kebetulan atau hanya sebagai karunia Allah. Tapi intinya balghah itu berkaitan dengan hamakah, dengan kebodohan. Tapi kalau bulghah itu berkenaan dengan ma yutaballagu bihi minal 'ish.
Jadi bagaimana puncak kemampuan dia untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ya termasuk dia tahan lapar, dia bisa yaitu makan seadanya dalam menuntut ilmu, itu disebut bulughah. Yang berikutnya, wasuhbati ustadzin, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mau dapat ilmu itu mudah, wasuhbati ustadzin, yaitu menemani guru, melayani guru, mendekati guru. Jangan jauh-jauh dari guru. Hadir di majelisnya guru. Mau mendengarkan pelajaran si guru. Mau mencerna apa yang disampaikan oleh si guru. Itu suhbati ustadzin. Dan yang terakhir, yang keenam, watuli zaman. Dan panjangnya waktu. Jadi nemenin guru jangan cuma sehari dua hari. Jangan cuma seminggu dua minggu. Bahkan bukan hanya setahun dua tahun. Beberapa tahun dia belajar, dia temani gurunya. Mulazama. Daripada majelisnya si guru. Dia rutinkan dirinya untuk terus mengikuti pelajaran para gurunya. Itu merupakan kunci dia akan mendapatkan ilmu. Nah, Imam Syafi'i bicara begini tentu bukan hanya sekedar teori. Tapi beliau sudah mempraktekannya. Nah, sengaja saya sampaikan ini kepada semua jamaah yang hadir sini. Baik para santri yang tinggal di pondok pesantren. Maupun yaitu mereka para penuntut ilmu yang tinggal di rumah masing-masing. Nah, jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kita mesti yang tadi itu. Nah, jadi yuk mari kita asah otak kita agar ada dhaka. Dhaka itu kita asah. Nah, yang berikutnya adalah kita mesti punya semangat. Himmah. Nah, ingat kemarin ini pada saat Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Abdullah Baharun menyampaikan mauidhahnya di majelis kita ini, beliau bicara tentang himmah. Beliau bicara tentang kemauan, tentang semangat. Enggak ada yang enggak bisa. Orang lain bisa kerjain, kenapa kita enggak? Orang lain bisa pintar, kenapa kita enggak? Orang lain bisa baca kitab, kenapa kita enggak? Orang lain bisa bicara, kenapa kita enggak? Orang lain bisa hafal Quran, kenapa kita enggak? Orang lain bisa baca hadis, kenapa kita tidak? Orang lain bisa punya ilmu, kenapa kita tidak? Jadi artinya enggak ada. Saya ingat betul tuh bagaimana kemarin Profesor Dr. Abdullah Baharun memberikan semangat. Himmatur rijal tahdimul jibal. Nah, jadi pepatahnya orang Arab mengatakan himmatur rijal tahdimul jibal. Yaitu kemauan semangat seseorang itu bisa meruntuhkan gunung, saudara. Nah, artinya bisa meruntuhkan gunung, saudara, dalam pengertian tantangan sebesar apapun, dia bisa hadapi dengan semangat kemauan yang tinggi. Nah, makanya para santri di sini, khususnya yang tinggal di pondok pesantren, harus punya semangat. Harus punya semangat. Oh, ini ada majelis sini, jam 8 pagi. Kumpul jam 8 pagi. Jangan ada majelis.